teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau kasih kalian tampilan look kayak ini untuk nanti lebaran. Tapi kalau misalkan cara penggunaan kerudungnya nggak terlalu benar, mohon dimaafin karena memang gue nggak pakai hijab, jadi ini maksa aja supaya pas aja gitu. Make up lebaran gue pakai kerudung juga dan nggak terlalu nutup juga, kayak gini aja sederhana. Mudah-mudahan kalian suka, jangan kemana-mana, tetap di sini. Satu hal lagi, jangan lupa bahagia dan jangan pernah lupa untuk cek kotak deskripsi di bawah. Itu biasanya banyak banget informasi-informasi penting untuk kalian, jangan sampai lewatin ya. Ini penting banget, ini tentang giveaway, jadi kalian tinggal baca aja di bawah di sini. Dan jangan pernah lupa untuk aktifin notification bell-nya di sebelah kiri sini, di sebelah dari tulisan subscribe. Tapi kalau misalkan tulisan subscribe-nya masih merah, kalian harus klik supaya kalian bisa subscribe ke channel YouTube gue. Gak usah banyak lagi ngomong, kita langsung ke videonya. Di video kali ini gue mau kasih kalian gimana caranya tampil simple pakai drugstore atau yang murah produknya untuk kalian nanti di hari lebaran. Dan di video kali ini untuk bagian wajah atau permulaan atau seperti foundation dan primer, gue hanya akan informasikan ke kalian, tidak akan diperlihatkan demonya ke kalian. Ini dia, pokoknya semua produk di sini ini bener-bener jagoan gue untuk drugstore-nya. Perkenalan dulu nih, kulit gue ini berminyak, terus jerawat, pori-porinya besar, jadi gue akan menyarankan kepada kalian yang sama kulitnya kayak gue, produk drugstore itu ini. Ini Rimmel Stay Matte Primer, dia bagus banget dan dia murah. Dan yang berikutnya adalah ini NYX Pore Filler namanya, dia untuk ngisi pori-pori yang besar. Jadi untuk penggunaan foundationnya nggak kelihatan pori-porinya atau dia ketutup, jadi kayak flawless gitu. Dan ini dia foundation andalan gue atau jagoan gue, pokoknya juara banget waktu gue banyak bekas jerawat. Waktu gue banyak jerawat pun dia tetap on fleek, pokoknya bagus banget. Jadi gue saranin banget kalian pakai yang namanya CoverGirl Stay Fabulous. Itu semuanya yang gue sebutin jagoan-jagoan gue untuk kasih fondasi di wajah gue atau dasar. Dan berikutnya gue akan pakai yang namanya concealer. Dan untuk concealer, kebetulan memang gue belum pakai concealer, jadi gue akan kasih demonya ke kalian. Ini dia, ini namanya Instant Edge Rewind dari Maybelline. Pokoknya semua produk yang gue sebutin di video ini bener-bener murah, tapi bener-bener bagus. Jadi gue tidak hanya menyebutkan sembarangan produk gitu, oh iya produk ini ada, produk ini aja, tapi enggak, ini semua, ini produk paling dahsyat, ini paling bagus semua. Jadi kayak tadi primernya, kayak foundationnya, dan itu sudah gue coba ya. Jadi kalau misalkan kalian wondering kenapa sih gue nyaranin itu gitu kan, kenapa gue bilang bagus, itu udah gue coba semua. Jadi kalian jangan khawatir, gue gak akan pernah nyaranin ke kalian sesuatu yang belum pernah gue coba. Jadi itu tabu banget, gue gak akan pernah bilang bagus untuk sesuatu yang gue gak tahu hasilnya kayak apa. No no no, pasti udah gue coba dan sudah gue pakai dan sudah gue buktikan dia bener-bener bagus. Dan gue pakainya di tempat-tempat biasa dimana gue pakai concealer. Kalau untuk ngeratainnya, sorry banget, gue belum punya yang drugstore-nya atau yang produk murah, karena gue udah coba cari yang bener-bener murah dan hasilnya enggak banget. Jadi gue tetap pakai yang namanya ini, Beauty Blender, untuk ngeratain concealernya. Dan concealernya gue akan bawa sampai ke mata gue seperti ini untuk jadi eyeshadow base nanti, supaya eyeshadow-nya itu dia lebih keluar warnanya dan dia lebih awet. Jadi kalian gak usah repot-repot cari eyeshadow base gitu, enggak deh ya. Kalau pendapat gue pribadi, kalian cuma tinggal pakai concealer aja, ini udah cukup. Jadi selama concealer ini bagus di bawah mata kalian, kebayang dia akan bagus juga di mata, atau bukan di dalam mata ya, jadi kayak di kelopak mata dimana kalian pakai yang namanya eyeshadow, itu dia juga akan bagus. Selanjutnya powder. Jadi untuk powder ini juga adalah salah satu andalan gue, dia murah tapi isinya banyak banget. Ini yang namanya Coty Airspun kayak gini. Dan kalau kalian beli di toko QDC di Shopee, itu nih harganya cuma 120.000 kalau nggak salah, dan dia free ongkir. Jadi cepat-cepat untuk beli kalau misalkan kalian berminat. Ini Coty Airspun, gue beli yang transparan, dia high coverage, gila, pokoknya bagus banget deh. Semua produk yang gue pakai saat ini bener-bener andalan gue, jadi bener-bener gue pakai, pokoknya nggak akan nyesel. Jadi gue pakai powdernya di semua tempat dimana gue pakai yang namanya concealer tadi. Karena gue takut creasing di bagian hidung, gue pakai powdernya yang banyak.
di sini tadi gue pakai juga, dan gue akan pakai seluruh wajah menggunakan puff bawaannya dia, karena nanti gue akan pakai teknik sem-sem yang seperti gue pernah informasikan ke kalian, cara mudah supaya tampilan wajahnya lebih awet lagi, karena ini menjadi salah satu apa ya istilahnya fondasi buat wajah supaya lebih awet. Jadi kalian gak usah tacap seharian, makan, jalan, panas-panasan, dia gak leleh, dijamin. Lagi dan lagi produk andalan gua yang seperti gua janjiin drugstore, tapi kalau yang ini gratis, kamu tinggal ambil air minum yang biasa kamu minum dan dimasukin ke botol kayak gini, terus dimasukin ke kulkas, setelah itu disemprot ke seluruh wajah setelah penggunaan dari foundation dan lain-lain tadi yang seperti gue udah demoin ke kalian. Sekarang tinggal semprot itu dengan jumlah yang lumayan banyak dan siapin namanya kipas supaya cepat kering, dijamin make up lo bakal awet seharian. Yuk kita mulai. Oke, inilah tampilan wajah gue setelah menggunakan tadi teknik sem-sem dan udah gue keringin. Dan selanjutnya gue akan pakai yang namanya alis. Gue akan pakai dua andalan gue. Udah deh, pokoknya kalian gak usah khawatir. Semua yang gue pakai ini dan gue bilang bagus sudah terbukti dan bener-bener jadi andalan gue. Untuk saat ini gue pakai yang dari Etude House, yang drawing eyebrow. Kenapa gue masukin ini sebagai drugstore, padahal Etude kayaknya gak dijual di drugstore, tapi dia murah. Gue beli ini cuma 45.000 perak dan bagus. Dan untuk berikutnya ini untuk ngeset eyebrow-nya kayak maskara gitu. Jadi maskara eyebrow dia Make Me Brow dari Essence. Ini harganya cuma berapa ya, pokoknya murah banget deh kalau dirupiahin. Kalau di sana paling cuma 3 gitu, 4. Ini andalan banget, bagus banget. Dan gue akan mulai sekarang pakai yang dari Etude. Ini yang warnanya pokoknya coklat gitu, udah gak ada namanya, udah hilang. Sampai patah aja masih gue pakai. Bisa kalian lihat bahwa ini tuh bener-bener bagus, jadi andalan gue. Parah. Ini patah, tapi karena bagus gue sambungin terus dan gue pakai sampai habis. Sekarang lanjut ke eyeshadow, dan ini dua-duanya drugstore. Kalau ini dari Revlon, ini gue akan pakai untuk jadi di crease gue yang warna ini. Ini dia Revlon Wet and Dry Eyeshadow, warnanya Raisin Rage. Di sini ada dua, dan nanti salah satunya ini yang muda gue akan pakai sebagai warna transisi. Untuk bagian eyelidnya gue pengen tampilannya itu kan dia simple tapi tetap mewah, tetap cantik. Gue akan pakai ini Liquid Metal Eyeshadow 040 Under Treasure dari Catrice, kayak gini. Di video kali ini untuk penggunaan eyeshadownya nggak bakalan gue terlalu deketin supaya kalian bisa lihat keseluruhannya aja. Gue akan ambil warna yang mudanya dan gue akan simpen di bagian crease agak ke atas untuk jadi warna transisi. Dan gue pakai brush yang murah juga, ini dari Wet n Wild, dia cuma 30.000. Juga gue pakai ini Color Wash Duo dari Jasmine, dia cuma 35.000 juga. Jadi semua di video ini benar-benar murah, rah-rah, dan udah terbukti bagusnya. Selanjutnya ke warna yang ini yang lebih tua, dan gue akan simpan hanya di bagian crease di luar aja di sini. Oke, ke bagian yang paling utama untuk penggunaan eyeshadow di bagian kelopak mata. Dan nanti gue akan semprot pakai yang namanya, ini drugstore juga dari NYX, yang untuk setting spray matte finish. Dia long lasting setting spray namanya. Oke, seperti ini.
dan untuk bagian antara si outer corner sama si warna eyeshadow dari Catrice tadi, gue akan ambil lagi brush ini dari BH Cosmetics, drugstore juga, murah, dan gue akan ambil lagi warna yang gelapnya dan gue akan coba blend di sebelah sini. Untuk bagian bawah matanya, gue akan repeat seperti yang gue pakai tadi di bagian mata bagian atas, yaitu pakai warna transisi, warna gelap, dan untuk di bagian inner corner nanti gue akan pakai lagi dari Catrice tadi eyeshadow-nya. Lanjut ke bagian maskara, untuk maskaranya gue pakai ini, kemarin juga udah pernah gue review. Kalau menurut gue nggak terlalu, gimana ya istilahnya, nggak terlalu bikin greget karena semua maskara dari Maybelline itu memang bagus-bagus, jadi ini sama dengan maskara-maskara lainnya, dia memang oke gitu ke mata, tapi nggak ada spesial yang benar-benar bikin ini tuh the best of the best dari Maybelline, nggak. Pokoknya ini sama maskara Maybelline yang lainnya, dia bagus banget. Ini dia setelah gue pakai maskaranya. Kayak gini, dan di tampilan untuk lebaran kali ini gue gak akan pakai yang namanya Fossilisis karena semuanya itu simple, murah, terjangkau, pokoknya semuanya yang istimewa di hari lebaran yaitu gue tampilkan di sini di video ini. Selanjutnya gue akan ke bagian contour dan highlight bagian center wajah gue. Seperti biasa untuk contour sama highlight itu andalan juga, ini dari Wet n Wild, dia yang Dulce de Leche yang Mega Glow Contouring Palette, dan gue akan pakai brush dari Real Technique, dan gue akan pakai dua ini untuk pakai highlightnya, untuk pakai konturnya, dan sekarang gue akan pakai highlightnya dulu untuk nge-highlight bagian center wajah gue atau dimana tempat-tempat gue tadi pakai yang namanya concealer. Sekarang ke bagian contour. Oke, contour highlightnya udah selesai. Sekarang ke bagian bronzer. Untuk bronzernya gue pakai ini, Rimmel yang natural bronzer. Dia 022 sun bronze yang kayak gini, dan gue akan pakai brush juga dari BH Cosmetics yang seperti ini. Ke bagian yang paling penting dari make up yaitu highlighter, gue akan pakai ini dari Sleek. Gila, ini jadi andalan gue, juara gue, kesayangan gue. Kenapa gue bilang murah padahal harganya ini kurang lebih 160.000. kalau menurut gue sih sedang harganya. Kenapa gue masih masukin ini ke range murah, karena dia terdiri dari 4 warna. Jadi dengan 160.000 kalian bisa dapetin 4 warna, satu yang cream, 3 ini yang powder. Itu dia, aduh ya ampun, pakai sedikit aja udah bagus banget. Ini bener-bener andalan gue. Doain aja gue ada rejeki supaya nanti giveaway gue juga bisa kasih ini untuk kalian. Dan gue akan pakai ini fan brush dari Masami Suko. Gue akan ambil warna yang ini, bisa kalian lihat, parah, bagus banget, kelihatan kan? Juara deh pokoknya, bagusnya. Dan untuk bagian inner corner mata, gue akan ambil warna yang ini, parah, bagus banget. Dan untuk blush on-nya gue akan pakai ini dari Revlon, andalan gue juga. Ya ampun, udah deh, gak usah dijelasin lagi. Pokoknya semua produk di sini yang gue pakai di video ini bagus banget, gila bagusnya pokoknya. Oh iya, blush on-nya ini gue pakai yang warna Pichikin 009. Nggak terlalu kentara sih warnanya kalau untuk di video, tapi kalau untuk langsung ini kelihatan dia kayak blush warna peach gitu. Pokoknya bagus banget, bikin seger gitu ke wajah. Dan
ini blend banget ya teman-teman. Jadi pokoknya semua produk yang gue kasih tahu di sini ini blend, murah, nggak peci, awet. Oh, pokoknya udahlah, semua yang bagus-bagus ada di produk-produk yang gue sebutin di sini. Oke, untuk bagian bibir gue akan pakai ini dari Maybelline. Ini yang Glam 2, dia lip polish gitu. Jadi lebih apa ya, dia nggak matte. Jadi kalau misalkan kalian pakai untuk makan atau minum, dia akan nempel, jadi akan transfer. Tapi gue lebih prefer pakai yang kayak gitu daripada gue pakai yang namanya matte lip cream. Itu yang dia awet di bibir, tapi biasanya dia bikin kering. Dan kalau misalkan dia di touch up dua kali, itu bikin jadi kayak crumble gitu, jadi kayak pecah-pecah, tambah jelek banget. Jadi gue prefer pakai yang namanya kayak lip gloss gini. Tapi kalau untuk yang ini dia ada warna tapi sedikit banget, ngasih apa ya istilahnya, kayak blush gitu, kayak blush on tapi dia di bibir. Kayak gini hasilnya. Dan yang terakhir yang sangat amat penting juga, yaitu setting spray. Gue pakai ini dari NYX yang mattifying setting spray. Kenapa gue pakai lagi ini? Padahal gue tadi udah pakai yang namanya teknik semsem, itu untuk bikin awet. Kalau ini gue pakai ini kurang lebih untuk bikin si powder-powder tadi setelah pakai teknik semsem itu, dia biar melt, biar nyatu ke wajah, jadi nggak kelihatan kayak bulukan gitu wajahnya. Tetap gue akan pakai yang namanya setting spray. Ini dari NYX, drugstore juga, bagus banget, parah. Pokoknya kalau yang belum pernah coba, harus coba. Ini khusus untuk yang kulit berminyak.